Sudarlun kemunculan harimau Sumatera di perkebunan warga membuat resah masyarakat di dusun I Alim, Gampung Jambu Dalem, dan Gampung Kapasesak, Kecamatan Trumun Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Harimau Sumatera yang berkeliaran di sekitar dua kampung tersebut sudah memangsa 8 ekor ternak kambing milik warga di daerah itu. Kepala Dusun I Alim, Gampung Jambu Dalem, Rais mengatakan kemunculan harimau liar di kampung tersebut sudah sejak 2 minggu terakhir. Kemunculan harimau sangat meresahkan warga. Masyarakat sebagai petani tidak bisa ke kebun karena merasa takut. Ia juga mengatakan tim Badan Konservasi Sumber Daya Alam Aceh Selatan sudah menurunkan pawang dan memasangkan 2 perangkap untuk menjebak harimau Sumatera itu. Dari Aceh Selatan, Taufik Zas, Serambion TV. Banyak orang.